Artinya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Hah? Saya sebetulnya juga bagaimana ya, merasa aneh juga gitu loh. Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berpendapat sesuai pasal berapa di Undang-Undang. Kok kalau melakukan kritik, istilahnya kritik aja ya, terhadap katakanlah pemerintah, itu dengan gampang dimakarkan. Kenapa gitu loh? Nggak usah jauh-jauh. Pada tahun 2016, saya itu bertahun-tahun mengkaji bagaimana caranya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena saya orang yang mungkin yang pertama menolak adanya amandemen. Saya bikin tim waktu itu, dan waktu itu juga bersamaan lagi hebohnya 412. Nah, saya mau mengajukan testimoni ini ke MPR. Sudah bikin appointment sama Ketua MPR, Pak Zulkifli. Saya mau mengajukan ini, intinya ingin agar supaya MPR ini bersidang untuk kembali Undang-Undang Dasar 45. Kok dimakarkan? Unsurnya di mana gitu loh. Nah, termasuk juga Pak, saya kira menurut saya Pak Kiflan, unsurnya makar tuh di mana? Bahkan saya tadi kemarin bicara sama teman-teman dari mana gitu. Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap Presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih adalah Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD. Saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar. Orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Maksud rakyat harus bungkem ya? Dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena apa namanya segala macam musibah, yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, atau kalau orang jalanan tuh curhat lah, kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum, saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa, Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu, kedua, itu saudara saya juga, Sukmawati, melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu sudah di SP berapa? SP3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab itu. Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB1 juga boleh. Tapi jawab itu Megawati bagaimana itu? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan. Itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum-belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut, bagaimana itu?
yang namanya TNI Polri, Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih aja, Pak. Maaf ini puasa. Artinya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul. Emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya, ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini, mau tidak kehilangan kekuasaan. Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan. Tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, Klassenstreit. Vertikal, ayo, yang namanya kelas bawah, apa namanya, melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita, bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok, orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya, mbak-mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen. Menjadi demokrasi kita liberal, kapitalistik nih. Ini gak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu. Makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Itu, Mbak.